Presiden Joko Widodo secara tak terduga memberikan hadiah biaya perjalanan umroh bagi 4 anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa Kodam 14 Hasanuddin Makassar yang dinilai menonjol pengabdiannya. Namun saat anggota Babinsa diberi hadiah lainnya, anggota Babinsa Serma Musbah justru meminta petunjuk kepada Jokowi untuk anak-anak di tempatnya bertugas yang ingin menjadi Babinsa. Tadi ada 4 Babinsa tadi, mau berdiri, minta hadiah apa? Minta hadiah apa? Belum tentu saya beri, tapi minta hadiah apa? Izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Sersan Mayor Musbah, izin kami yang di kepulauan sana, mungkin ketemu dengan Presiden, mungkin hanya kali ini, mungkin karena kejauhan. Dengan kesempatan ini, saya mohon petunjuk kepada Bapak Presiden, di mana kami di kepulauan sana, anak-anak kami yang berada di kepulauan sana, yang ingin menitip karir di militer, kami mohon petunjuk Bapak Presiden. Ini yang saya senang. Disuruh minta hadiah, masih memikirkan yang ada di sana. Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada 2.000 Babinsa Kodam 14 Hasanuddin. 4 bintara pembina desa atau Babinsa diberi hadiah umroh dari Jokowi atas dedikasinya terhadap masyarakat. Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memberikan arahan kepada 2.000 orang bintara pembina desa atau Babinsa sekodam 14 Hasanuddin. Dalam pidatonya, selain mengapresiasi kinerja para Babinsa berprestasi, Jokowi memotivasi para Babinsa yang lain agar dapat terus berprestasi. Sebagai barisan terdepan, Babinsa harus meningkatkan kemampuan teritorial dan komunikasi sosial hingga mampu mengantisipasi ancaman keamanan dan menangkal penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat. Dengan juga contoh yang langsung ke saya saja sih, Pak. Saya kali menjadi tulang punggung dalam menciptakan ketahanan di wilayah. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap agar penanganan-penanganan di dalam lingkup kecil di desa itu pendekatannya yang benar. Tidak usah pendekatan represif, pendekatan-pendekatan lunak, tapi yang menyelesaikan masalah. Pendekatan-pendekatan lunak yang menyelesaikan masalah, yang menyelesaikan problem. Apa yang tadi di paparan dalam layar tadi, ada sebuah pendekatan-pendekatan sosial ekonomi yang sangat menyentuh. Dan rakyat kalau melihat seperti itu sudah, Bapak Ibu akan, saudara-saudara akan menyampaikan kepada masyarakat apapun pasti akan dilaksanakan. Karena percaya, karena ada trust, ada percaya dari rakyat kepada Babinsa-Babinsa yang kita miliki. Inilah yang sedang kita bangun. Dan itu nanti juga akan menimbulkan sebuah kepercayaan di tingkat yang lebih atas lagi, yaitu pada TNI. Dan ingat bahwa TNI saat ini, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada TNI berada pada posisi yang paling puncak sekarang ini.